Saya kenal ramai kawan-kawan yang ada pada hari ini dan saya rasa saya boleh faham apa perasaan saudara-saudara yang lama dalam parti, yang angkat umbi, yang banyak buat kerja. Kerana saya tahu saudara-saudari itu pun ada, tak nampak begitu. Saya tahu saudara-saudari kalau bekerja di bawah, selalunya kita jarang dapat apa. Selalunya kita akan habis masa, habis wang, dan kita hanya dapat kepuasan dalam parti ini sebagai akar umbi kalau ada dua perkara sahaja. Satu, apabila parti yang kita anggotai dan kita sama bantu, kita tolong daripada bawah, parti itu buat kerja dan bantu golongan yang kita bela. Dan selalunya kalau dalam PDR, kita memang parti untuk orang-orang susah. Dan ada orang kata, ini kenapa macam ini kempen dengan India ke? Bagi saya ini bukan soal India ke, Melayu ke, Cina. Kita memang parti orang susah. Dan saya anak orang susah. Mak ayah saya sama seperti yang besar kemungkinan dialami oleh banyak masih lagi keluarga India. Mak ayah saya belajar sampai darjah 6. That's why orang selalu tanya saya, saya mungkin seorang ahli politik Melayu yang paling konsisten cakap pasal, you tak payah sembang lah cerita bela orang sana, bela orang sini, kalau you tak bagi peluang pendidikan yang baik kepada orang miskin, you tak boleh tolong. Dan kalau orang India, antara Melayu, Cina, India, yang paling banyak tercicir ialah orang India. Sebab itu saya paling konsisten cakap, you nak bantu orang India yang lain-lain, MIC kata, apa wang, apa gitu. Itu you punya hal lah. But you must help as many Indians to finish education. Sebab orang Melayu yang muda-muda dia ada masalah nak dapat kerja, yang Cina pun sama. Orang India is not, dia bukan even soal untuk dapat kerja. Dia sekolah pun masih lagi banyak tercicir. Jadi sebab itu sebagai anggota parti, kita hanya dapat kepuasan orang bawah, kita hanya dapat kepuasan kalau parti kita itu bantu orang yang kita nak suruh parti tolong. Sebab itu soal Indians in the party, saya daripada dulu lagi cakap, kalau kita dalam PKR tinggalkan soal orang miskin India kepada pimpinan India, then we have a problem. Seperti mana kita nak the Chinese, orang India juga faham perasaan orang Melayu, kita perlukan pimpinan daripada atas sampai ke bawah bercakap mengenai konsisten mengenai orang India. Dan saya tak tahu yang lain, saya tahu pasal sekolah. Itu yang saya harap. Sebab itu kita perlukan pimpinan-pimpinan yang Melayu, yang Cina, yang India, siapa-siapa pun, kita perlukan mereka terus bersuara, walk the talk. Jangan masa mau kempen, masa itu malam-malam tak tidur sebab dia mau hafal cakap Tamil satu ayat. Tapi dia berapa? But bila dia bercakap dengan orang India, it doesn't come from the heart. Dia hanya hai, saya suka sama you, dapat bunga malam, okay. It must come from the heart that kalau you betul-betul nak bantu orang India, dia mesti ada satu dua benda yang parti kita mesti betul-betul konsisten. Melayu pun kena cakap, Cina pun kena cakap, India pun kena cakap. Jangan hanya masa pemilihan saja, tiba-tiba pimpinan akar umbi India jadi cukup penting. Sebab yang banyak tuan mengundi ialah anggota-anggota daripada kaum India, terutamanya di sana. That's another thing.
Saya, kalau saya anggota biasa, saya nak tengok parti saya bantu orang-orang yang saya rasa penting untuk saya, orang susah yang penting untuk saya. Yang kedua, kita sebagai orang biasa di bawah kat bumi, kita tak dapat apa, jawatan tak dapat, wang tak ada. Kita nak satu, perkara kedua, kita nak parti kita menang. Sebab buat apa yang dalam parti tak menang? Dan kita nak kalau parti itu menang, pimpinan kita itu dan boleh buat kerja untuk bantu orang-orang kita. Bukan kita minta projek, bukan minta wang macam UMNO ke MIC ke MCA. Kita nak pimpinan yang kita letak dekat situ, dia kemudiannya gunakan kemenangan dan kedudukan dia dalam kerajaan supaya dia boleh bantu. Orang miskin India dia bantu, orang Cina dia bantu, orang Melayu bantu. Kalau kita nak tengok lebih ramai anak-anak muda yang susah dapat kerja dan peluang, kita nak dia sebagai menteri, dia sebagai ahli parlimen, dia buat kerja. Sebab itu sekarang, then kita ada problem sekarang. Kita menang 2018. Lepas tu kita ada sedikit masalah kerana walaupun kita parti paling besar, kerajaan yang kontrol bukan kerajaan atau parti yang pelbagai kaum macam kita. Dia ambil jalan perkauman, dia menyusahkan kita dengan rakyat dan anggota yang Cina dengan yang India, sebab menang atas dukungan terutamanya pengundi bukan Melayu. Menang saja dia lebih berminat untuk ambil pancing orang UMNO masuk parti dia. Jadi kita ada masalah. Kita, we already have a problem since 2018. Kemudian kita ada Tian Chua dan kawan-kawan. Lagi problem. Sudahlah kita ada problem 2 tahun. Kita ada orang yang khianat dalam parti. Jadi kalau saya orang biasa dekat bawah, orang PKR ke, rakyat biasa ke, saya memang fikir ini parti saya sudah tawar. Saya dulu kasi you menang, saya tak nampak you ke depan untuk bantu rakyat. You banyak politik sama you. Kemudian saya pilih you punya orang, you pergi lompat pula kasi naik UMNO yang dulu memang kita sudah buat. Okey lagi, saya ingat okey lah, kita kena khianat. Now, apa kita nak buat lepas kita khianat? Sebab itu saya memang lepas PKR menang 2018, saya orang, saya profesional, saya engineer, accountant. Saya tidak minat dengan politik. Sebab biarlah, saudara-saudari yang jaga parti dekat bawah sudah sering tahu, politik ni pening kepala. Susah. You kena fikir orang punya masalah. Saya punya masalah pun dah cukup banyak. Saya nak kena fikir masalah orang pun. Politik ni payah. Hanya orang yang betul-betul nak buat kerja ikhlas patut masuk politik. Kalau you nak jawatan, tak payahlah. Kalau you nak kaya, tak payahlah. Saya nak tenang. Jadi saya dulu masuk PKR sebab saya marah, saya tengok, ini kalau Anwar dia boleh pukul macam ini, dia boleh buang, dia boleh hina. Kemudian saya tengok orang biasa kalau tidak bersetuju dengan kerajaan, dia kena pukul macam-macam. Saya rasa that's wrong. Sebab itu saya masuk politik. Bukan sebab saya nak jadi ahli parlimen. Jadi bila saya rasa PKR sudah menang, semua kita dah okey, saya ingat yang betul-betul nak jadi ahli politik, nak jadi menteri ni, let them do their job, saya okey. I want to go back to my life. Saya nak balik jadi engineer balik, jadi accountant balik, run my company. Jadi sebab itu saya tak nak campur lepas 2018. Jadi saya memang happy lah, 4 tahun saya tak campur, saya tak fikir masalah orang. Saya, sebab itu saya sempat jadi kurus. Sebab happy, bila happy boleh lari semua. Jadi tiba kalau nak kurus, you tahu, jangan bertanding, you balik tidur, you happy-happy. Lepas tu boleh kurus tiba. Cuma kita ada masalah sebab
lepas tahun 2020, lepas Sheraton, kita tengok bukan saja parti makin teruk, kita juga tengok parti makin kurang bersuara untuk rakyat. Parti sudah jadi lagi senyap. Kemudian kita juga faham, kita tengok banyak yang pegang jawatan yang sepatutnya buat kerja, kita tak tahu dah dia buat kerja macam mana. Itu dia buat kerja, saya yakin dia buat kerja lah. Tapi masalah bila buat kerja tapi kalah pilihan raya. Kalah Sabah, kalah Melaka, kalah Sarawak, kalah Johor. Dulu kita ada wakil rakyat India dekat Johor. Saya punyalah susah nak letak wakil rakyat India dekat Johor, dekat Itiraf. Kawan-kawan yang tahu, memang tahu. Dalam pilihan raya umum yang lepas, saya cuba sedaya upaya letak beberapa wakil rakyat calon dari bangsa India di kerusi-kerusi yang dulu Melayu bertanding. Dan satu kita menang dekat Orang Tiram. Sekarang kalah, bila kalah lepas ini, pilihan raya depan nanti macam-macam lah, ada orang minta lah itu lah. Jadi saya tengok kita ada masalah, kerana kalau kita terus kalah, akhirnya kita akan bagi ruang supaya hanya ada dua gabungan politik yang politiknya Melayu. Barisan Nasional UMNO, Perikatan Nasional Bersatu dengan PAS. Mereka tidak peduli tentang suara minoriti. Suara orang Cina pun dia tak peduli, apatah lagi suara orang India. Kita tak boleh nak salahkan orang India ke orang Cina. Sebab pengundi atas pagar yang paling banyak adalah pengundi Melayu. Pengundi Melayu ni dia mengundi, you tak ada salah dia. Kalau dia rasa PKR ni macam kurang bersuara, macam tak ada lawan. Sebab itu dalam pilihan raya Johor, bila tanya pengundi atas pagar Melayu ke Cina ke India ke, ada dua jawapan. Yang dulu sokong kita, kita punya penyokong tegak, yang Cina ke, yang India, dia jawab, saya kurang malas lah, saya dah banyak kerja, kasih you punya parti menang 2018, tengok you lompat. Kemudian lepas you lompat, you runding. Jadi kalau saya keluar pun susah payah, balik daripada bandar mau mengundi ke, saya pun tak tahu. Sebab nanti kalau saya pilih you, tengok-tengok UMNO juga menang. Tengok-tengok UMNO juga naik sebab orang you lompat masuk dalam UMNO satu. Yang itu yang bukan Melayu. Yang Melayu atas pagar, you tanya dia, sokong kita sebab dulu pengundi atas pagar ini semua sokong kita, sebab itu kita menang. Tanya yang Melayu, Melayu jawab, eh saya tengok you runding lah, you sini sama je. BN ke, BN Bersatu ke, PKR PH ke, semua orang politik sama. You fikir you punya perut saja. Kalau saya bagi ke UMNO pun, dia tak jaga saya pun. Kalau saya bagi dekat Bersatu pun, dia tak jaga saya. Kalau saya bagi dekat PKR pun, you tak jaga saya juga. You fikir diri you saja. Jadi macam itu, saya tak mau keluar, saya undi, kalau suka saya undi. That's the situation. Itu problem kita ada sekarang. Negeri Johor, walaupun pengundi dia tidak seramai negeri Selangor, tapi komposisi kaum dia, Melayu, Cina, India, lebih kurang sama macam Selangor. Sebab itu bila kalah pilihan raya negeri Johor, saya dalam 2 hari terus buat keputusan, saya mahu kembali balik semula bantu parti ini. Sebab masa menang, masa kita jadi kerajaan, kita ramai orang yang nak tempat. Semua mahu jadi menteri, semua mahu jawatan, semua masa itu menang. Masa kalah saudara-saudari, kita tak ramai orang. Sebab itu kita kena panggil balik semua kawan-kawan. Bila parti dalam keadaan susah, selalunya orang-orang macam kita yang memang tidak ada cita-cita mahu jadi menteri lah yang orang panggil. Sama juga bila parti nak buat kerja,
Selalunya dia cari pimpinan dan ketua-ketua ranting yang India semualah mau tolong. Sebab sedari-sedari kalau menang, kalau tolong, selalunya tak dapat apa-apa. Parti yang menang hanya dengan harapan supaya orang yang menang itu akan tolong parti dan tolong rakyat yang kita wakili. Jadi sebab itu pemilihan kali ini dia jadi sangat penting. Ada orang di Selangor lah yang kata, you jangan kacau Selangor lah. Saya tahu kita akan menang Selangor sebab kita sudah jaga Selangor. Ada orang kata, orang Selangor buat kerja di Selangor, you pergi kempen tempat lain. Saya nak beritahu kan, ada dua benda yang cukup penting dalam pemilihan kali ini. Satu ialah kita mesti menang kerusi-kerusi parlimen supaya kalaupun kita tak menang pilihan raya secara terus, Pakatan Harapan jadi blok yang paling besar. Kalau kita menang 80 kerusi, 90 kerusi, walaupun kita mungkin tak menang terus Putrajaya, kita jadi blok yang paling besar, boleh bincang dengan Sabah, Sarawak untuk bentuk kerajaan. Kalau kita tak sampai 80 kerusi, kalaupun UMNO tak menang terus, UMNO lagi besar ataupun UMNO banyak, Bersatu banyak, mereka akan bergabung dan dia buat semua, dia tak fikir lah. Orang India ke, orang Cina ke, dia tak fikir lah. Orang Melayu pun dia tak fikir, apatah lagi orang Cina atau orang India. Tapi perkara kedua yang sama penting ialah jangan ambil mudah mengenai Islam. Jangan ambil mudah. Kalau kita ambil tahap sokongan pengundi di Johor, kalaupun Selangor tahap sokongan itu tinggi sedikit, kita mungkin tidak mampu mempertahankan Selangor. Saya tahu ada orang marah saya cakap, Yuni jangan kacau Selangor. Dia tidak fikir satu benda lagi. Kita menang Selangor 2008. Berapa tahun dah kita jadi kerajaan di Selangor? 14 tahun. Dulu, ini banyak yang muda lah, AMK semua ni tak ingat ni. Berapa pun tak ingat, Tiban pun mungkin tak ingat. Dulu 2008, kenapa negeri Selangor pengundi tiba-tiba sahaja buat kejutan tukar kerajaan? Sebab orang Selangor pada ketika itu benci kepada pentadbiran menteri besar masa itu, K. Toyo. Sebab kata K. Toyo ini sombong, K. Toyo ini memang tak fikir semua orang. Dia ingat duit, dia mewah, buat rumah besar, kereta semua, ahli majlis pun macam-macam. Baik, saya nak tanya, masa rakyat Selangor buat keputusan buang K. Toyo, berapa tahun K. Toyo sudah jadi menteri besar masa itu? 8 tahun. 8 saja. Dalam masa 8 tahun rakyat sudah hilang Sabah, buang kereta. Jadi cuba saudara-saudara fikirkan, kita sudah 14 tahun di Islam. Kalau kita jadi orang biasa, dulu kita orang biasa, kita cakap apalah ini orang UMNO, apalah ini orang Ketoyo. You tengok ahli majlis pun orang kita, wakil rakyat pun orang kita, semua dulu orang, wakil rakyat pun orang UMNO, ahli majlis pun orang UMNO. Sebab itu kita benci dengan UMNO, kita tukar, kita buang kita. Sekarang sudah jadi kita lah. Dia akan nampak, apalah ini dari dulu orang PKR, apalah ini wakil rakyat PKR, apalah yang tak buat kerja ini PKR. Jangan ambil mudah yang kita boleh pertahankan Selangor dengan senang. Sebab kita dah 14 tahun. Kalau pakai kereta 14 tahun, walau macam mana kita sayang sama itu kereta, lama-lama kita rasa tayar dia bosan lah, steering dia keras lah, macam-macam. Orang akan ambil alasan untuk tukar kereta. Sebab itu, ini bukan soal pemilihan. Saudara-saudari tahu saya, menang kah, kalah kah?
Saya tetap dengan parti sebab saya sayang parti ini. Saya hanya ada satu parti saja dan saya tak tahu orang lain. Hanya PKR yang saya rasa betul-betul parti pelbagai kawan. Saya ada kawan Cina, kawan India, kawan Melayu. Dan saya orang susah, datang daripada keluarga miskin. Hanya PKR yang bela orang miskin, orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Iban, orang Karazan. Parti lain, kalau you India miskin, itu you punya pasal. Sebab saya tengok orang miskin Melayu saja. Hanya parti ini yang macam itu dan saya sayang. Jadi bukan soal pemilihan siapa menang, siapa kalah. Saya tak peduli. Kalau menang pun saudara-saudari tahu, saya tak dapat jawatan. Masa saya jadi ahli parlimen, pandan. Masa itu pembangkang, tak ada peruntukan. Gaji saya memang semua habis dekat parlimen pun. Sebab bayar gaji, bayar sumbangan. Jadi sedangkan ini, saya tak pernah dapat apa dari segi wang jawatan daripada parti. Saya tak kisah pun. Saya pusing satu Malaysia dengan truk, mau kasih pakatan menang. Pakatan menang, saya tak dapat apa. Saya balik kerja macam biasa. Saya tak dapat bising. Saya tak lompat macam. Yalah, Tian Chua belum lagi lompat lah. Tapi kalau dia ahli parlimen, saya rasa dia lompat macam tu. Saya tak lompat kan, saya okey saja. Tapi saya nak parti ini menang. Di kalangan saudara-saudari, orang macam Tiban, Prabar, ramai lagi ni adalah orang yang baik-baik, yang betul-betul mau membantu khidmat kepada rakyat. Orang macam ini perlu diberi peluang supaya mereka ada peluang berkhidmat dengan rakyat. Saya tak boleh buat macam Tiban ke, Prabar ke, kawan-kawan yang lain buat. Saya orang korporat, saya mantas. Saya kalau orang telefon pun, ayuh, susahnya. Saya orang korporat, saya masuk pejabat, saya jaga company. Ada benda yang saya boleh buat. Saya boleh lawan Najib. Saya boleh masuk mahkamah. Yang itu saya boleh buat. Ada benda saya tak boleh buat. Ketuk pintu, tanya orang semua. Saya duduk dekat UK dulu 10 tahun. Ada benda yang saya tak boleh buat. Tapi yang saya boleh buat, saya boleh bantu parti lawan UMNO Barisan Nasional, pikat, tolong orang atas pagar supaya sokong kita, supaya bila parti kita kekal menang, menang dekat Selangor, kita minta menang dekat Putrajaya, dia bagi peluang kepada yang muda-muda, yang bawah-bawah ini, yang betul-betul nak buat kerja dan ikhlas, supaya mereka boleh berkhidmat kepada masyarakat. Itu saja sebab saya bertanding, saudara-saudara. Saya pun tak kisah pun. Saya menang ke kalah, tapi saya tahu kalau saya mula bertanding balik, orang akan mula bagi tumpuan kepada PKR balik. Kalau tidak, orang kata ini parti sudah lesulah, sudah lemahlah, bosan. Setelah saya kaki pukul, saya pukul Najib lah, saya pukul sana, saya pukul sini. Lama-lama orang akan dengar kita balik dengan harapan itu, orang boleh bagi peluang balik kepada kita. Sebab itu saya minta saudara-saudari, kadang-kadang macam saya tahu Tiban bertanding dengan presiden. Dia datang tanya pandangan saya. Macam mana? Nasihat saya begini. Terus buat kerja. Saya betul sama kat Tiban. Terus buat kerja, bina kekuatan sendiri. Kalau contohnya, saya angkat Tiban, ini tolong undi Tiban, gini. Tapi orang yang undi Tiban itu sebenarnya tak suka kat Tiban. Kalau saya tak ada, Tiban tak menang. Pun tak bagus juga. Sebab tu saya kata jangan pakai calon wahyu. Bina kekuatan sendiri. Kali ini mungkin tak menang. Sedikit demi sedikit, lagi banyak you buat kerja, lagi banyak you jumpa orang, orang akan ingat. Nanti sekali lagi orang ingat. Dia dulu, saya tengok dia ni, walaupun dia muda, walaupun dia tak, dia mungkin tak menang, tapi dia cuba. Orang akan ingat. Remember that, Tiban? That's how I built my political career. Saya tak pernah masuk mana-mana, walaupun Azmin dulu ada segala-galanya. Dia minta saya bertanding dengan dia. Dia kau baik ya? Tapi saya rasa saya tak boleh support. Sebab saya rasa you call up.
Saya rasa you ada masalah. Saya rasa you tak setia. Saya rasa you nak jawatan. Jadi saya tak, walaupun kawan-kawan yang dekat Selangor mungkin ingat, dia cukup rapat dengan saya. Zuraida cukup rapat dengan saya. Pergi mana-mana kempen dengan saya. Tapi bila masuk bertanding, saya kata saya tak boleh. Sebab saya tak setuju. Saya rasa cara you ni akan merosakkan parti. Setiap kali pemilihan tiba, saya ambil keputusan yang paling berisiko. 2014, Azmin lawan Tan Sri Khalid. Saya kata tak apalah, saya bertanding sendiri. Nyaris kalah aku. Sikit lagi nak kalah. 2018, dari Seritau. Saya mengangguk. Tak ada apa, baru kalah semua. Azmin, Menteri Kanan, duit, semua, Xavier, semua dia ada. Saya lawan. Saya kalah secara rasmi 2% saja tahu, undi 3,000 saja. Secara tak rasmi kita semua tahu kita menang. Dia sudah tipu macam-macam. Sebab itu nasihat saya kepada yang muda-muda semua ini, jangan bimbang. You buat kerja, you tolong orang, you ikhlas. God is always there. You mungkin tak dapat sekarang, lama-lama orang akan ingat budak ini memang betul-betul dia nak buat kerja. Dan orang akan bagi peluang pada satu hari nanti. Bila dah dapat peluang, gunakan peluang itu untuk bantu orang betul-betul buat kerja ikhlas. Kalau you buat begitu, orang akan suka dengan you, orang akan ingat, orang akan sayang parti sampai bila-bila. Dan bila parti ini terus kekal dengan rakyat, akan bagi lebih banyak peluang kepada yang muda-muda yang lepas. Sebab itu saya nak kena bergerak lah. Sebab saya memang nak kena maki ni dengan orang. Saya nak minta, saya nak sebut satu kali. Last kali mengenai pimpinan dan tokoh-tokoh kita yang berbangsa India dalam parti. Kita ada masalah sebelum ini. Kerana saya, kalau orang selalu datang, orang selalu cakap, macam mana dalam PKR ni, anggota India, anggota nombor 2 paling banyak, tapi tempat tak banyak. Kadang-kadang jawatan kita nak tolong bantu, tapi tak dapat. Kadang-kadang nak bertanding pun. Sebab itu dia jadi sengit. Persaingan di kalangan pimpinan India dalam parti sengit. Sebab kursi pun terhad. Pandangan saya begini ya. Satu, kalau pimpinan parti ini lupa bahawa kalau tidak kerana gelombang yang dibawa oleh Hindraf dalam tahun 2007, kita takkan menang 2008. Dan kalau kita tak menang, dan kalau kita tak menang 2008, kita tak boleh bina Pakatan Harapan dan Keadilan sampai 2018 kita menang Putrajaya. Pimpinan lain mungkin lupa, saya tak lupa. Sebab itu jangan ambil mudah pengaruh dan sumbangan sahabat-sahabat berbangsa India dalam parti. Kita mungkin ada kekangan sekarang sebab ialah tak cukup kerusi ke semua, kita mungkin ada kekangan. Tapi jangan nampak sangat yang kita hanya panggil dan hargai pimpinan Akaunti India ni masa pemilihan. Kerana macam itulah MIC buat dulu sampai jadi Hindraf. Jangan sampai dalam parti kawan-kawan kita rasa, oh dulu aku sokong kamu sampai jadi gelombang sampai menang, tapi kamu tak pernah pun fikir pasal aku sudah menang. Kerana saya faham perasaan orang minoriti. Saya duduk di UK, London 10 tahun. Saya minoriti di London. Saya faham perasaan bagaimana kalau kita orang jadi minoriti ni, sikit pun isyarat yang diberikan oleh orang majoriti itu kalau tak berhati-hati, dia melukakan hati. Itu yang pertama. Yang kedua yang cukup penting juga ialah begini. Memang betul sekarang jumlah kerusi yang majoriti India ataupun majoriti bukan Melayu itu memang terhad. Sekarang memang betul agihan kerusinya kalau
kerusi itu majoriti bukan Melayu, maka diagihkan kepada rakan kita yang lain untuk benar. Tapi saudara-saudari, dalam 5 tahun, 10 tahun akan datang, jumlah kerusi-kerusi yang dikira majoriti bukan Melayu akan terus berkurang. Kerana pertumbuhan penduduk yang lebih ramai adalah pertumbuhan penduduk Melayu. Maknanya, sedikit demi sedikit kita akan melihat hampir semua kerusi di masa akan datang adalah kerusi campuran yang majoriti adalah Melayu tapi juga ada penduduk bukan Melayu yang agak besar, Melayu, Cina dan India. Kerusi-kerusi ini adalah secara tradisinya hanya boleh dimenangi oleh PKR. Jadi kena faham, mungkin sekarang kita ada kekangan, tetapi 5 tahun, 10 tahun hanya PKR yang akan berada di depan untuk memenangi kerusi-kerusi campuran seperti ini. Maknanya lebih banyak kerusi-kerusi yang saya pasti akan terbuka kepada sahabat-sahabat bukan Melayu dalam PKR. Kerana contohnya, kalau kerusi itu 60% Melayu, 40% bukan Melayu, sekarang tak banyak. Masa depan akan lebih banyak kerusi yang macam itu. Besar kemungkinan banyak kerusi di kawasan Kelang, di kawasan Selangor, semua akan jadi macam itu. 60-40, 65-35, 55-45. Kerusi-kerusi begini, anggota bukan Melayu daripada PDR adalah calon yang paling baik untuk memenangi kerusi-kerusi campuran macam itu. Jadi sebab itu, saya selalu beritahu Tiban, jangan bimbang. The time will come. Sebab masa akan berubah, negara kita akan berubah. 10 tahun tu sekejap je. Saya dulu masuk dalam parti umur 22, saya sekarang umur 45, dah 23 tahun. Dah tak handsome. Kalau fikir dulu-dulu masa muda-muda kan. Jadi 10 tahun itu sekejap je. Dan 10 tahun itu akan banyak kerusi-kerusi yang lebih terbuka kepada pimpinan-pimpinan yang bukan Melayu dalam parti. Kalau kita yakin itu arah parti kita, sebab itu kita boleh terus tumpu untuk bina kekuatan dan kita pastikan parti terus menang dan menang dan menang, pertahankan Selangor supaya lebih banyak ruang untuk terutamanya yang pimpinan-pimpinan muda daripada India, daripada kaum India, jangan pimpinan muda dari India, pimpinan muda daripada kaum India, bagi ruang tempat mereka berlatih untuk memimpin di sini, supaya bila sampai masa 5-10 tahun daripada sekarang, kita ada cukup pimpinan daripada kaum India yang berkualiti, yang bermutu untuk kita bagi bertanding di kerusi-kerusi campuran seperti ini pada masa akan datang. Jadi saya harap nanti saya kena buang cabang. Saya juga masih lagi bertanding ketua cabang di Pandan. Nanti aku hilang undi di Pandan pula. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak semua yang hadir. Saya rasa saya sudah jelaskan pendirian, masa depan parti dan sebagainya. Saya pulangkan keputusan itu kepada saudara-saudara. Cuma saya minta apa jadi pun balik bersedia, kerana pilihan raya umum saya rasa dalam 4-5 bulan daripada sekarang. Habis pemilihan parti, kita kena bersedia, kita mula berkempen untuk kita pertahankan kerusi-kerusi kita. Jadi terima kasih banyak-banyak. Selamat petang. Nandri Manaka. Terima kasih kerana hadir. Kita doakan yang terbaik supaya parti kita jadi lebih kuat lepas ini. Terima kasih. Nandri Manaka. Okay.